Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lilis semuanya. Lilis Nawati Teh, maaf bunda nggak pakai pemerah bibir hari ini ya. Udah capek banget. Maaf nih, tangan bunda kelihatan ya. Capek, lemas, kakinya bengkak. Kemarin capek di sini bunda Lilis ada nasi, ada lalapan pisang mentah, sambal terasi, sama di sini ada sayur bayam. Sayur bening bayam. Lagi-lagi bunda nggak beli ikan asin ya. Masih belum berani. Kepengen banget mulut bunda mah. Kebetulan kerupuk sudah habis barusan. Kenyangin sama bunda, sama cucu. Jadi kita baca doa dulu. Kita minum dulu ya sahabat Lilis. Ini bunda di atas, pengen di atas. Sebenarnya ini kebetulan lagi rintik-rintik, cuman mungkin di layar tidak terlihat ya. Demi sahabat semua, rela melakukan apa saja. Kita masukkan bayamnya dulu. Ini bayamnya ada jagungnya. Bayam campur jagung. Yang masak ini cucu, bunda nggak masak. Nah, tahu neneknya lagi kecapean. Kita ambil sambalnya celuwak. Sambal satu celuwak. Aduh, sambal Jawa ini. Ada bawang putihnya. Bukan menyalahkan orang Jawa ya. Seperti biasa, suapan pertama buat kalian. Mejanya bergoyang. Sekali-sekali kan, kayaknya bunda mau bikin tayangan makan nasi kepal tanpa lauk ya. Nasi jadul zaman bunda kecil. Bunda dulu waktu kecil ikan asin gak doyan, telur gak doyan, punya ikan basah, ayam potong atau ayam negeri nggak mau, harus ayam kampung dulu. Kalau sekarang udah tua, apapun masuk. Belum. Tetap bergetar. Waktu dikunyah, perasaan kayak spons, spons untuk cuci piring itu. Thank you.
Udah minum ya. Seger, maaf. Sudah cukup. Oke sahabat Lis, terima kasih yang sudah menonton video Bunda dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Bunda doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Kalian semua luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.